bisa klik gitu. Nah, eh. Tapi tadi gua Ctrl+Del tek eh, gua cancel, ya, nah, bisa lagi. Suara lo kok masuk gitu? Ya? Itu matiin dulu aja mikrofon semua mikrofon. Yang mana sih mikrofon ini? Itu nah, dua, nah, dua, dua, matiin dua. Nah. Sama uh, ini. Main, ini. Tiga, satu, dua, tiga berarti. Halo, Bang. Udah. Dia mulai tuh. Pasang musik ya, udah. Udah di-live-in, deh? Udah, pasang musik dulu. udah pasang musik lo? Belum. Eh nyalain yang 4. 4 gedein 4 4. Nah. Sip. Ini gedeinnya kira-kira 30 detik. Apanya? Eh, gedeinnya kira-kira 30 detik. Sorenya yeah. nama. Akhirnya okay, ah, 30 detik kasih YouTube live karena. Di lu di minute. Lo yang di minute. Belum oh, minute. Udah 3 aja kan.

Oh, udah masuk nih, udah mulai. Udah masuk, udah masuk. tetikkan Pak. Cek Selamat pagi semuanya, Bentar. kita lagi cek sebentar ya, sudah oke okay atau belum? sekali lagi selamat datang di acara online ini untuk ringan musik gereja. menunggu kedatangan yang lain, mungkin bisa diingatkan kepada teman-teman yang teman-teman yang lain untuk segera join sebentar lagi kita akan mulai. dan untuk kelancaran uh, klinik pada pagi hari ini kami akan cek uh, untuk technical things ya dulu ya. sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini uh, seperti yang sudah kami informasikan ya. Mungkin teman-teman dari -teman, teman -teman musik itu sudah mendapatkan bantarnya bahwa hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sharing session yang akan dibawakan oleh Dionysius Clyde dan juga Kenan. Sambil menunggu sebentar. Nah, pada hari ini kita akan membahas dua topik ya. Mengenai registrasi suara dan juga uh, virtual konser, jadi teman-teman sekalian diharapkan pada sesi pagi hari ini bisa uh, menambah ilmu ya untuk melayani di gereja. Ya. Dan tentu uh, nanti pada saat sesi terakhir kita akan ada uh, setiap setiap sesi ya, setiap bagian kita akan kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya dan uh, akan dijawab langsung oleh flight dan juga kena. Tak lupa, suara beda ya. Suara. Cek. Suaranya jelas. Kedengaran? Halo? Oh, sorry. Shalom. Selamat pagi, <laughs> maafkan. Sorry, maafkan ya. Sekali lagi, Shalom, semuanya. Selamat pagi, selamat datang di acara online klinik untuk iringan musik gereja bersama kami dari saya, Victoria, dari Yamaha Musik Indonesia distributor. Kami mengundang. Uh, dua maestro ya bisa dibilang maestro untuk alat musik elektron di hadapan saya sudah ada elektron ILS 02C uh, dan di sini mungkin kita akan fokus uh, uh, mainly ya, mainly akan fokus untuk ILS 02, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan untuk ILB 02, kami akan coba juga jelaskan pada sesi hari ini. Dan sudah oke, okay, Mas okay. Dan sekali lagi ada dua topik yang akan kita bahas yaitu mengenai registrasi suara dan juga mengenai virtual konser. Jadi teman-teman stay tune ya untuk tetap hadir selama sesi pada siang eh pada pagi hari ini agar teman-teman bisa menambah ilmu dan juga bisa mengaplikasikan pada teman-teman saat memberikan pelayanan di gerejanya masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin langsung saja kita langsung saja kita panggilkan ya. Yang pertama kita akan mengikuti sesinya untuk jadi sorry maaf saya akan uh, informasikan lagi jadi akan ada dua ya dua sesi yang pertama registrasi suara akan dibawakan oleh Dion atau Clyde yang kedua mengenai virtual konser kita akan mengikuti sesi yang akan dibawakan oleh Kenan Louis dan seperti yang teman-teman lihat maafkan saya pakai masker ya karena di sini kita walaupun uh, apa Uh, klinik bersama-sama, kita tetap menjaga social distancing, kecuali untuk pembicaranya nanti mereka akan copot maskernya <laughs> oke, okay. sekali lagi uh, selamat mengikuti sesi uh, pada pagi hari ini bersama Dion dan juga Kenan, silakan Dion Hello, okay. that's Jake, okay. Uh, somebody, <laughs> Semuanya, shalom, selamat pagi, salam damai, salam dalam damai sejahtera Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai klinik untuk um, elektron registration dan juga virtual concert yang akan dibawakan oleh uh, saya dan juga teman saya Kenan. Uh, hari ini uh, kita akan memulai sesi pertama dengan registrasi suara. Sebelumnya saya akan coba memainkan salah satu lagu dulu untuk opening kita pada pagi hari ini ya. Sudah cukup, terdengar jelas. Halo, oke okay. ya, kita bisa seperti hari ini ya. Eh, uh, tambah waktu kita yang cepat sedikit dan sedikit, kita akan langsung mulai dengan slide yang pertama. Hari ini, hai, sebentar Ya pada pagi hari ini mungkin seputar dengan tema kita yang akan memulai dengan suara-suara untuk mendukung kegiatan dalam gereja yang uh, nanti untuk mempermudah dan juga untuk eksplasi tentang elektron terutama 02 ini yang dapat diaplikasikan juga pada LS01 juga yang teman-teman mungkin punya uh, dalam gereja dan juga dalam rumah ya oke okay, ya mari kita mulai Kedengaran, halo, halo, halo. Tes, cek. Halo, sudah kedengaran belum? Halo? Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar? Kecil. Halo? Selamat pagi semuanya. Halo? Tes, bisa dengar semuanya? Kecil? Oh, oke. Okay. Yeah. Halo? Halo, halo? Halo, halo, volumi kurang keras. Cek, halo, halo, udah lumayan, sudah, sudah jelas. Halo, selamat pagi, shalom, tes. Oke, okay, halo. Hari, halo. Apakah sudah jelas? Halo, masih pelan banget. Au. oke, okay. sebentar ya. Kita tes sebentar. Oke, okay, halo. Sudah, masih pelan. Oke, okay, sebentar. Halo, halo. Better sedikit. Oke, okay. tes lagi. Halo, hai. Selamat pagi. Sudah, oke. Okay? Udah, oke. Okay, semua bisa dengar. Better. Oke, okay, baik. Uh, segini lumayan ya. Oke, okay, baiklah. Kita mulai dengan uh, segini ya. Bentar, enggak feedback. Oke, okay, baik. Iya, yeah, selamat pagi semuanya. Shalom. Kita mulai pada pagi hari ini mulai dengan uh, udah mulai ice breaking sedikit ya. Oke, okay, ya, yeah, kita mulai dengan registrasi suara dulu pada pagi hari ini ya. Boleh kita langsung mulai lanjut ke slide berikutnya ya, Kak? Oh ya, halo salah kamera saya. Oke. Okay. Sudah besar? Oke, okay, mantap. Iya kita akan mulai dengan uh, knowing your electron ya jadi uh, kita semua mungkin ada yang punya elektron atau uh, bermain elektron dalam komunitas ataupun gereja ataupun dalam uh, tempat yang lain uh, kita harus mengenal alat musik kita tuh sebenarnya bisa apa aja sih gitu Nah kita mulai untuk berikutnya slide berikut Iya yang tadi uh, opening song yang dimulai adalah Wonderful day, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu dengan sedikit sentuhan dari touch orkestrasi dan uh, pertama setelah saya bermain semuanya ini itu kan berarti saya sudah meninggalkan bekas jejak suara ya di elektron ini ya. Nah uh, penting bagi kita untuk mereset suara karena kadang dari suara yang dimainkan oleh elektronis sebelumnya atau organis sebelumnya itu belum tentu pas dengan selera yang kita inginkan. Jadi ada baiknya kita memulai dari nol lagi. Ada yang memulai dengan cara matikan elektron dan juga nyalakan lagi, itu juga salah satu cara. Tapi ada salah satu cara juga di sini yaitu dengan tombol utility. Di sini kita pencet tombol utility, lalu kita pencet initialize-nya, kita execute initialize. Ya. Ini salah satu data yang akan kita hapus. Salah satu cara untuk menghapus data ya. Oke, okay, registration data is initialized. Dan ya, dia mulai lagi dari awal ya. Ini seperti factory reset daripada elektron ini sendiri. Jadi tidak perlu matikan dan nyalakan lagi. Kita bisa juga mulai dengan cara utility dan initialize. Oke. Okay. Oke. Uh, kita mulai dari agak sedikit paling basic ya, benar-benar basic yang uh, pengenalan paling awal. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu, tapi kita akan merefresh sedikit aja. Di sini kita ada master volume ya di sebelah kanan sini. Master volume ini akan mengatur uh, suara secara general dari elektron ini. Biasanya sih untuk uh, optimal suara yang dipakai dalam gereja itu jam 12 sampai jam 2. Jam 12 sampai jam 2. Karena lebih daripada itu takutnya bisa menimbulkan efek-efek uh, tertentu kali ya dalam sound system karena sound system tiap gereja kan agak berbeda ya. Jadi biasanya sih dalam beberapa gereja yang pernah ditemui itu mereka memakai jam 12 sampai jam 2 untuk optimalnya. Karena kalau di bawah dari jam 12 itu sendiri, kita agak sulit bagi kita untuk memonitor ya. Karena di bawah sini kan kita ada speaker juga ya, yang bisa kita nyalakan ya. Nah, kalau di bawah jam 12 itu, kita agak sulit untuk mendengarkan apa yang kita main biasanya. Biasa kita pakai antara jam 12 sampai jam 2. Lalu di bawah sini kaki ya, kita ada pedal expression. Ini setelah master volume ditentukan, kita bisa mengatur volume lagi menggunakan pedal expression. Dari kecil sampai besar, oke, okay. ya dari pedal expression ini teman-teman, yes, oke okay. dari kecil sampai besar. Nah, sepertinya teman-teman dengar kalau saya dari setengah ke bawah nih, tidak kedengaran apa-apa ya. Jadi biasanya sih kita uh, kalau suaranya soft atau piano itu kita mulai dari pedal expression setengah sudah cukup, tinggal di full kan. Jadi kita biasanya tidak lebih kecil dari setengah. Setengah ini sudah cukup lembut efek ke speakernya. Kecuali kalau kita bermain sendiri di rumah mungkin bisa lebih kecil dari setengah itu oke. Okay. Kalau kita involve speaker di dalam kita punya apa namanya? hall ya. Itu berarti kita kalau bisa jangan lebih kecil dari setengah karena nanti akan sulit kedengaran di dalam speakernya. Oke, okay. lalu berikutnya di sini kita ada fitur upper keyboard. Lower keyboard, upper keyboard satu, lower keyboard lower keyboard dua, dan di sebelah kanan sini lagi ada lead voice ya, lead voice satu, lead voice dua, pedal satu, pedal dua. Ini untuk kita pilih suaranya. Nah, tinggal kita pilih suara supaya apa yang kita inginkan. Nanti akan kita bahas sedikit lebih detail uh, tentang masing-masing instrumen yang akan kita bahas. Sebelum kita bahas lebih detail itu. Kita ada volume juga ya teman-teman di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada tombol volume juga. Kita bisa mengatur oh upper keyboard voice satunya mau full volumenya. nya saya pakai suara bass itu ya. Lalu strings-nya di upper voice 2 volumenya full juga. Atau berhasil dikecilin. Bisa ya, kita bisa mengatur volume juga di sini untuk balancing. Lalu uh, timbul pertanyaan yang sering muncul juga, apa bedaan dari brilliance dan volume? Brilliance itu untuk mengatur tingkat brightness daripada suara kita. Misalnya ini brass dengan brilliance yang full. Atau brilliance-nya 0 ya. kedengeran jadi agak lebih sedikit mellow. Nah ini bisa kita pakai juga untuk balancing suara. Apa yang kita inginkan, apakah trompetnya ingin bright atau kurang bright. Kita less bright, jadi agak mellow gitu maksudnya ya. Lalu strings juga bisa kita atur ingin mellow atau bright itu dari brilliance-nya ya. Oke, okay, kita lanjut dulu berikutnya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Ah, Oke, okay. pertama kali kita akan mulai dengan tombol yang ada di sebelah kiri sini. Sebelum kita men-setting suara apapun, biasanya sih ini, uh, sebenarnya tiap orang beda-beda ya, tapi ini kecenderungan dari saya pribadi. Biasanya saya mengatur dari tombol reverb ini dulu tombol reverb ini adalah untuk mengatur kita berada di dalam ruangan yang mana sih? Ini mengatur gemak dari ruangan yang kita sedang bermain. Jadi meskipun di dalam gereja memang sudah ada reverb tersendiri ya, dari gereja itu ya. Jadi dalam gereja itu akustiknya sudah terbangun sendiri sebetulnya. Tapi kita bisa mengatur lagi akustik reverb kita dari sini, dari tombol ini. Nah, biasanya untuk yang saya pakai, di sini ada tombol uh, page pertama itu master reverb-nya ya. Itu tingkat ke dalam reverb. Reverb itu tadi kan gemak ya, jadi misalnya saya pakai suara strings dulu. oke. Uh, ini reverb full nih contohnya. Reverb itu seperti gemak. Contohnya bagi teman-teman yang belum tahu. Ada gemaknya ya, after effect-nya ya. Kalau reverb-nya 0. Berasa teman-teman di sini perbedaannya ya. Antara reverb full dan reverb yang nol ya. Nah ini mengatur dari uh, gemak ruangan, akustik ruangan yang sedang kita bermain di dalamnya gitu ya. Biasanya saya hobi menggunakan reverb-nya kedalamannya, master reverb-nya 20. Ya. Lalu lanjut ke halaman kedua, reverb in general. Nah, ini kita akan mengatur tipe ruangan kita ada di mana sih sebetulnya. Biasanya kalau kita ingin lebih akustik suaranya, lebih orkestral mungkin ya tadi ya, itu kita menggunakan tipenya yang hall 1, 2, atau 3. Nah, ini sebenarnya akustiknya sama ya antara hall 1, 2, dan 3. Perbedaannya cuma ketika kita pencet hall 1, dia langsung time-nya 2,1. Apa sih time itu? Time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk gema itu habis. Butuh 2,1 detik untuk habis. Untuk hall 2 dia langsung time-nya 2,8. Gemanya lebih panjang ya. Lalu hall 3 3,8. Ah, gemanya lebih panjang lagi 3,8 detik sampai habis. Biasa saya hobi menggunakan hall 2. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Cocoknya untuk gereja teman-teman itu pakainya hall 1 2, atau 3 gitu. Bisa juga dieksplor uh, ada banyak reverb di sini. Cuma biasa yang kita pakai untuk akustik in general itu hall 1, 2 dan 3. Untuk saya biasa hobi pakai hall 2. Di sini juga ada upper dan lower organ flute. Nanti mungkin uh, di sini ada tombol upper dan lower organ flute itu seperti meniru suara organ awalnya ya seperti orgel mungkin ya kita bilangnya mungkin. Lalu lanjut ke page ketiga. Page ketiga itu ada reverb per instrument. Jadi kita bisa mengatur di sini. Oh, upper 1, upper 2, reverbnya sudah 20. Lower 1, 2, reverb 20. Lead 1, lead 2, reverb sudah 20. Rasanya ketika kita memulai, kita mati nyala elektron dengan suara yang baru, itu pedalnya reverbnya kan 8 teman-teman di sini. Biasanya sih kita naikin dulu. Biasa sih saya masukin sampai 20, baru nanti ketika butuh diturunin, baru kita turunin. Bisa nanti kita bahas di per instrumennya lagi ya. Biasa kita set dulu nih 20, biar semuanya sama rata. Biar lebih gampang. Lanjut ke page 4. Nah, page 4 ini adalah reverb untuk rhythm atau keyboard percussion. Jadi yang tadi kita bahas itu, yang tadi kita main uh, page 1, 2, 3, itu belum include reverb dari rhythm. Nah, rhythm ini diatur dari sini. 2 to 3. Lebih panjang lagi ya reverbnya ya. Nah ini biasa diatur sesuai kebutuhan juga. Cuman saya nggak tahu untuk di masing-masing uh, liturgi kan agak beda ya. Ada gereja yang mengizinkan untuk menggunakan rhythm, ada gereja yang uh, kurang mengizinkan untuk penggunaan rhythm tersendiri ini. Jadi ini agak opsional sebetulnya untuk yang page keempat ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan rhythm dan diizinkan untuk menggunakan rhythm dalam kegiatan beribadah teman-teman, boleh dieksplor untuk page keempat ini reverb untuk ritmenya ya. Berarti yang tadi itu memang belum untuk ritme baru instrumen. Oke, okay. nah sekarang poin berikutnya reverb untuk masing-masing instrumen. Tadi kan kita udah atur dari reverb page ketiga ya. Kita bisa juga atur dari misalnya kita pencet strings, terus pencet lagi stringsnya. Ah, berubah dia sudah ya layarnya. Di sini kita bisa atur lagi ada tombol reverb di sini. Reverb yang tadi sudah kita atur bisa diotak-atik lagi di sini dan tentunya akan ngefek ke reverb yang tadi juga gitu ya jadi saling terkonek dia oke okay. biasanya di 20 kan semua setelah selesai ini saya save ya save nya memory hold misalnya memory satu gitu ya kedap kedip kedap kedip nah itu udah tersave tuh lalu lanjut kita harus menyamakan reverb ini gema ini di semua registrasi yang ingin kita mainkan alangkah indahnya kalau kita bermain dalam satu hall yang sama gitu kalau misalnya kita main um, sebuah lagu, bagian baitnya dan refnya, tentu kita masih bermain di hall yang sama kan. Agak aneh mungkin kalau kita pindah akustik ruangan. Jadi kita harus samakan reverb-nya dari awal sampai habis. Nah, caranya kan agak repot nih kalau kita mesti pencet dua, terus set lagi reverb-nya gitu ya. Ada cara yang lebih gampang, kita pencet voice display. Di sini ada tiga page, page 1, page 2, page 3. Kita ke page 2, di sini ada tulisan apa yang ingin kita samakan parameternya. Nah, parameternya tadi depth kedalamannya kita samakan sesuai kita pencet nih bar yang tadi saya sudah save di memori satu berarti saya pencet yang satu di sini ada tombol di settingsnya ada tombol set lalu unify nah segini udah gampang ya jadi dari memori satu sampai 16 sudah sama nih kedalaman depthnya sudah 20. Jadi tidak perlu kita satu persatu lagi repot, oke? Okay? Ini mempermudah hidup jauh ya. Lalu lanjut, yang berikutnya. Reverb time. Tadi time-nya kan kita pakai hall 2. Hall 2 itu 2,8. Enggak semua registrasi tadi 2,8. Kita mesti samain lagi ya. Set, unify. Nah, udah 2,8 semua teman-teman ya. Luar biasa. Lanjut, semuanya. Ke upper 1 juga mesti kita samain. Upper 2 kita samain. Ini jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada kita klik satu persatu sebetulnya kecuali teman-teman hanya menggunakan dua registrasi. Berarti setelah save memory satu langsung aja save memory 2, lalu memory 2 tinggal uh, atur suara gitu ya. Ini ini lebih efektif kalau teman-teman menggunakan registrasi yang banyak. Misalnya 16 suara gitu ya atau bahkan kurang gitu butuh 32 suara gitu. Itu kita samain dengan ini lebih gampang ya. Lalu reverb rhythmnya juga bisa disamain di sini ya, teman-teman bisa lihat time-nya kalau bisa disamain untuk river prism-nya, kecuali memang ingin bikin special effect, misalnya di interlude-nya tiba-tiba ada kedap suara mati gitu ya. Nah itu lain cerita, itu bisa dikondisikan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi pada umumnya kita menggunakan sama dulu semua suara reverb-nya ya. Oke, nah sampai sini mungkin sudah selesai untuk pembahasan kita tentang reverb. Kita boleh lanjut ke poin berikutnya. Kita lihat slideshow-nya lagi. Foot switch Nah, setelah kita sudah set suaranya, tentu kita ingin memainkan pindah-pindah suara gitu kan ceritanya. Uh, daripada kita lagi tengah main, misalnya uh, terus tiba-tiba pindah pencet suara dua terus tiba-tiba pencet tiga gitu. itu agak uh, kurang efisien untuk kita memencet satu, dua, tiga, karena pasti ada frase atau phrasing yang kita terpotong entah tangan kanan atau tangan kiri. Nah, cara mengakalinya, kita bisa pakai foot switch. Di sini ada tombol foot switch di sini. Ada right foot switch dan juga left foot switch ya. Ada right foot switch dan juga left foot switch. Kalau teman-teman lihat, kembali ini di pedal expression, teman-teman. ya Di pedal expression kita. Oke. Boleh kita arahkan ke pedal expression sedikit, maaf. Oke, nah. Ini, oh sorry, nah ini ada kuping kanan di sini ya. Ada kuping kanan dan juga ada kuping kiri di sini. Betul. Nah, iya. Yes, oke. Okay. Oke, okay, ini kuping kanannya. Kuping kiri agak sedikit ketutupan. Tapi ada sama persis kayak gini ya. Aku bilangnya kuping kanan dan kuping kiri ya. Saya bilangnya kuping kanan dan kuping kiri. Nah, kuping kanan ini itu untuk mengatur pindahnya registrasi biasanya pada umumnya ya. Di sini kalau kita lihat ada register yang right ya. Kita klik dulu yang right. Mode yang shift shift itu berarti pindahnya berurutan dari nomor satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dan seterusnya ya sampai 16, belas nanti akan balik lagi teman-teman ke satu gitu nah kalau jump itu artinya apa sih dia cuma bisa sekali loncat ya Misalkan kata jump to registration kita atur mau berapa contohnya saya taruh di regis 8. sekarang saya ada di regis satu saya jump langsung ke Regis 8. Ya udah sih, udah nggak bisa balik lagi sih gitu ya. Jadi cuma bisa sekali doang gitu. Nah, ada juga ya teman-teman yang ingin custom ya. Ada teman-teman yang ingin custom dari misalnya dari Regis 1, ke 2, ke 3, balik lagi 1, 2, 1, 2, 1, 9, 7, 6, 1 lagi gitu ya. Ini kita bisa atur di uh, mode-nya yang user. Nah, setelah kita pencet user, kita pencet tombol misalnya memory 4, set 5, set 6, set 7, set balik 4, set balik 5, set balik 4, set kan loncat 11. Nah, pakai data kontrol, geser ke paling kiri, kita tinggal geser, tadam, 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 ta ya. Nah, sudah bergeser sesuai keinginan kita ya. Oh, sorry, kita balik lagi ke pedal expression, usahakan ke ini mungkin bagi teman-teman eh -teman, uh, kadang saya bisa memahami juga nggak semua dari teman-teman basicnya mungkin organis ada teman-teman yang basicnya pianis atau mungkin keyboardis tapi dalam uh, gereja kalian adanya elektron gitu ya nah ini biasanya saat bermain sih kaki kanan kita harus selalu di sini untuk mengatur volume gitu ya ini cuman kayak basic etiket aja sih untuk kita bermain lebih rapi terlihatnya kalau kita kaki kanannya di pedal expression kaki kiri boleh nggak disimpan kak boleh di sini boleh kalau kita simpen ya jadi yang kanan ini kita tinggal taruh di sini semuanya, teman-teman, oke? Okay? Nah, tapi kalau bisa uh, seperti piano ya, kan pe pencet pedal sustain kan nggak jinjit heels gitu kan? Jadi ini uh, ya ditaplakin gitu maksudnya di pedal expressionnya. Tinggal ntar geser kuping kanan, ceklek, ceklek gitu ya. Terus ntar kita akan bahas kuping kiri abis ini. Jadi uh, kalau bisa jangan mengambang sih itu aja ya, uh, sekedar reminder. Oke lanjut, kita ke foot switch yang left. Tadi kan kita bahas yang right, kita ada foot switch left juga loh. Nah foot switch left ini biasa untuk, ada tiga hal yang diatur oleh foot switch left. Rhythm, glide, dan rotary speaker. Apa aja sih? Rhythm itu berarti bisa kita, kalau yang teman-teman pakai rhythm ya, kita lagi main, tiba-tiba nanti kita mau pindah ke main A, mau pindah ke main B gitu. Atau di stop rhythmnya itu pakai kuping kiri bisa diatur di sini daripada kita pencet otomatis atau manual eh kita pencet manual di sini stop gitu ya bisa stop pakai kuping kiri juga gitu di sini ya kalau glide itu contohnya ya saya nyalakan glide untuk upper satu dua lead satu dua time nya bisa diatur ini namanya glide jadi kan bisa kayak seperti pitch bend sebetulnya sebetulnya kita udah punya pitch bend juga sih di elektron ini nah ini kan pedal expression ya sebelah kirinya itu tuh udah pitch bend itu tuh pitch bend kita kalau di keyboard kan ada di kiri ya pitch bendnya ya ini pitch bend kita tuh ada di kaki sebelah kiri pedal expression nah kalau glide itu dia cuma bisa uh, intervalnya segitu doang tapi kalau di pitch bend kita bisa atur lebih tinggi cara aturnya gimana kak yuk kita ke utility ya di tombol-tombol sini ada utility. Kita pindah ke tombol EXP. EXP titik. Nah, di sini ada tulisan pitch bend on off semuanya boleh di onin dulu terserah ya kalian mau onnya yang mana ya sesuai kebutuhan ya. Ada yang cuma butuh upper 1 2 atau pedal doang bisa. Tapi ya sorry kita nggak bisa pitch bend untuk yang tangan kiri ya. Jadi hanya untuk upper 1 2, lead 1 2 atau pedal 1 2 sebenarnya tangan kiri bisa sih nanti di pitch bendin tapi dengan cara lead voice-nya to lower, pedal satunya to lower gitu ya. Nah, sekarang kalau di pitch bend ini kita bisa atur mau seberapa. Intervalnya bisa diatur. Kalau tadi kan glide nggak bisa diatur. Di sini bisa diatur. Bedanya itu. Oke? Okay? Ya, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Yes, next slide. Oke, okay, sekarang kita mulai bahas basic sound ya. Yuk, kita mulai bahas basic sound-nya. Boleh kita next slide lagi? Kita mulai dengan basic sound yang paling sering digunakan yaitu organ atau piano sound. Ini yang paling sering uh, kita mainkan dalam liturgi gereja. Walaupun nanti akan kita bahas juga orkestra sound sedikit juga. Uh, ada beberapa liturgi yang mengizinkan boleh menggunakan seperti yang tadi saya mention di awal ada yang boleh menggunakan rhythm, ada yang boleh menggunakan suara orkestra gitu ya ada juga yang mungkin agak ketat dia hanya boleh mengizinkan suara organ atau piano gitu ya atau mungkin organ doang nah ini kita akan ada memaksimalkan suara organ sound untuk saya pribadi saya biasa hobi menggunakan pipe organ balik lagi ini agak selera ya ini saya agak sharing dari pengalaman yang sering saya pakai aja di sini tapi uh, nggak ada yang oh harus seperti ini gitu nggak ya ini karena agak unik karena selera dari masing-masing teman-teman kan bisa agak berbeda ya jadi uh, seni agak subjektif kadang-kadang ya nah di sini saya menggunakan pipe organ satu biasa untuk basic sound jadi untuk upper satu saya pakai organ satu untuk upper duanya tinggal saya gabungin nih oh saya mau pakai suara registernya agak bright atau yang agak mellow. Misalnya saya pakai yang agak bright. Saya campur dengan organ 3 boleh. Atau organ 2. Organ 1 itu sendiri bunyinya begini ya. Saya campur organ 3. Brilliance-nya boleh diatur ya. Yang tadi saya mention, brilliance. Oke. Okay. Tangan kiri juga saya menggunakan pipe organ 1 mungkin pedal dua. Kakinya, pedal bassnya, kita pencet satu, tahan, terus pencet organ. Kenapa? Karena di pedal voice ini kan nggak ada suara organ nih. Cuman pilihannya kontrabas, elektrik bass, timpani, synth bass. Jadi pilih suara organnya dari mana, Kak? Gitu. Oke, tahan tombol satu, terus kita ambil. ada yang mau ambil dari mana. Misalnya saya ambil dari organ nih. Lanjut ke paling kanan, page paling kanan ada organ bass. Yes, oke, okay. organ bassnya agak bebas ya, sesuai karakter yang teman-teman suka ya. Oke, okay. nah ini untuk register yang agak bright. Bisa juga saya menggunakan register yang agak mellow. Tadi bisa menggunakan pipe organ 4 atau 5 mungkin ya. Oke. Okay. Nah ini bisa di-explore. Sebetulnya pipe organ 6, 9 itu juga lumayan bagus untuk mellow. pipe organ 7, 8 ini juga bagus untuk bright kok. Juga bagus, bisa teman-teman explore ya. Cuma perbedaannya kalau di ELS 01 hanya sampai pipe organ 5. Di pipe uh, ELS 02 baru kita agak banyak pilihannya sampai pipe organ 10. Lanjut ke piano sound. Piano sound di sini kalau kita menggunakan seri LS02, kita ada tulisan S-Piano ya. Nah, S-Piano ini lebih real untuk suaranya. Ini dari fitur uh, Super Articulation. Kalau mungkin teman-teman ada yang familiar juga dengan keyboard PSR, di kan sudah ada tulisan S-Art gitu ya, Super Articulation Voice. Itu diambil lebih real. Jadi, kita memaksimalkan suaranya bisa lebih real gitu di sini. Ini suara S-Piano 1. S-Piano 2. Oke. Okay. Berbeda dengan suara piano 1 2 3 yang pernah kita pakai pada dahulu ya. 2 atau 3. Biasanya 3 agak lebih mellow, 2 lebih bright, 1 natural. Yang S piano 1 ini Oke, okay, yang S piano 1 ini biasanya lebih tebel nih suaranya ya. Jadi kalau ada S piano 1 atau 2 boleh dipakai itu lebih real. Tapi kalau tidak ada bisa pakai menggunakan suara piano 1, 2 atau 3. Oke. Okay. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Baik. Okay. Uh, gimana kalau kita buka sesi pertanyaan dulu? Kadion. Boleh, yuk kita mungkin sampai sini. Ada pertanyaan yang teman-teman tanyakan mungkin. Ya teman-teman ada yang mau tanya, silakan masuk di kolom chat. Iya, mohon maaf untuk volumenya ya nggak stabil ya. Baik segera kami perbaiki untuk. Halo. Ya untuk teman-teman uh, ada yang mau tanya, silakan masuk sekarang atau. Ada yang ingin tanya? Mungkin teman-teman boleh langsung masuk di kolom chatnya, ya. Belum ada, ya. Oh, dari Felicia, silakan. Jadi, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan ketik di kolom chat, ya. Nanti kita akan sampaikan kepada Dion. Eh, kita ada pertanyaan nih dari Michael Tumiwa. Kombinasi string yang bagus apa saja ya? Ah, oke. Okay. Setelah ini kita akan masuk ke sesi strings ya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi strings. Mungkin akan uh, dijelaskan lebih dalam di sana. Oke. Okay. Okay. Jadi yang kedua ada pertanyaan uh -oh. juga dari Indrawati. Okay. Tadi kurang jelas mengenai pedal switch yang kiri. Pedal switch yang kiri, oke. Okay kita balik ke foot switch ya foot switch uh, ada yang right dan left di sini ada tiga fitur untuk foot switch yang left yang pertama itu ada return, glide dan rotary speaker sorry uh, yang mana tadi oh iya, ya oke baik Oke, okay. yang uh, biasanya ketika kita mulai itu food switch yang left itu kan mati ya, off. Di sini kita bisa pilih misalnya mode-nya rhythm. Kita pakai rhythm ya. Bisa langsung di stopin pakai food switch yang kiri. Oke. Okay. Atau bisa juga di sini pindah ke break. Jadi tanpa kita harus pencet manual di sini ya, itu kita bisa pakai foot switch kiri untuk pindah main A misalnya, main B, main C, main D, ending. Bisa diatur, dan ini bisa di save juga di register memori ya. Lalu atau fungsi berikutnya bisa juga seperti glide. Glide-nya yang mau dinyalakan apa saja. Di sini saya hanya punya suara upper 1, upper 2. Saya nyalakan upper 1, upper 2. Glide-nya bisa di ngoek, ngoek, seperti itu ya suaranya. Time-nya bisa diatur. Misalnya ngoeknya itu butuh berapa detik. Ini 5, berarti agak lebih panjang ya. Kalau tadi 1. Ngoeknya lebih cepat. Lalu, atau yang rotary speaker ini. Ini sebenarnya... Uh, jarang digunakan Uh, tapi kalau ada teman-teman yang mungkin dulu pernah hobi atau pernah melihat ada yang namanya rotary speaker itu tuh seperti speaker yang disambung ke organ organ ya benar-benar organ ya benar-benar so organ asli gitu ya pop organ jazz organ jadi ada spray rotary muter-muter fungsinya ntar bisa ke arah sana gitu sampai sini mungkin sudah menjawab pertanyaan yang speech-nya rasa ya. Oke. Okay. Oh untuk berikutnya satu lagi boleh. Boleh. Iya. Di sini ada pertanyaan dari bunda. Oh, dari Margareta. Oke. Okay. Di sini eh sorry, ah, Pak Lukas dulu deh. Oh dari ya. Lukas, dari Lukas uh, ya. Sabet. Di sini yang paling cocok cara main organ tangan kiri, apakah model block core atau bagaimana? Terus tangan kanan baik, bagaimana baiknya? Iya uh, ini. Uh, untuk teknis permainannya untuk teknis permainannya uh, kalau kita memang terbiasa dengan basic organ atau elektron gitu ya itu kita biasakan menggunakan kakinya untuk bermain bass tangan kirinya biasa bisa block chord dan tangan kanan mungkin melodi ini yang paling basic ya misalnya uh, kanan, sorry ini, oke okay. <laughs> maaf, oke okay. ini tangan kanannya bisa bermain hanya melodi, tangan kirinya block chord dan kakinya hmm. bassnya, ini cara yang paling basic, ya, nah tapi ada juga mungkin yang basicnya kita bukan elektronis jadi agak susah untuk memakai kaki ya mungkin ya. Nah ini kita bisa di kolom pedal voice di sini ada to lower jadi pedalnya kita pindahin ke tangan kiri. Jadi bisa tangan kirinya hanya bass tangan kanannya chord. Tetap tebel suaranya. Jadi untuk teman-teman keyboardis ataupun teman-teman pianis yang ingin menggunakan elektron ini bisa menggunakan tombol to lower ini tangan kirinya menjadi bermain bass, tangan kanannya bisa bermain chord seperti itu, atau tangan kanannya semi chord, semi uh, melodi juga boleh. Biasanya sih kalau kita mengiringi, kita menghindari bermain melodinya. Tapi baik lagi kasus siapa yang diiringin, ada juga yang butuh kita mainkan melodinya agar mereka berasa oh saya nyanyinya benar gitu. Ada juga yang nggak perlu disupport seperti itu. Biasanya kita sih menghindari memainkan melodi yang sama, biasanya hanya chordnya aja gitu ya ataupun kalau kita mau selipin bagi teman-teman yang sudah agak lebih advance bisa selipin counterline melodi di tengah-tengahnya ya sampai sini mungkin menjawab pertanyaan oke kalian kalau satu lagi boleh boleh iya ada banyak loh pertanyaan ternyata. oh oke okay. yeah. iya oh, terima kasih nih atas pertanyaan berikutnya dari Wahyu Adi Purnomo oke okay. apakah ada panduan untuk perpindahan nomor voice misalkan organ dua di l series dan ILB01 kan di seri strategi lainnya jadi organ tiga mm -hmm. dan jenis voice lainnya misal string 5 di ILB01 jadi string 7 di ILS atau ILC dan jadi string 6 di ILB02 ah iya. oke okay. ini perpindahan alat ya setelah kita dari ILS02 data yang sama kita mainkan di EL S01 atau ELB01 gitu atau ELB02. Kadang ada beberapa suara yang nggak selengkap di LS02. Itu otomatis memang akan mereka ubah sendiri, convert sendiri suaranya. Kalau kita sudah save di USB ya. Tapi kalau kita manually bikin langsung di ELB itu atau di LS01, itu eh, mungkin suara pipe organ 6 atau 7 ya nggak ada gitu karakter yang kita inginkan di elektron itu. Tapi yang tadi dibahas di awal, pipe organ 1, 2, 3, 4, 5 itu masih bisa digunakan sampai ke LB awal. Itu uh, pipe organ yang dua itu biasanya agak bright. Yang tadi ya, pipe organ 2 dan 3 agak bright. Pipe organ satu yang agak basic untuk kita bantu isi tengahnya untuk didobelin. Uh, untuk panduan strings dan juga orkestra akan dibahas setelah ini untuk mengenai piano sound tadi kita sampai ke LB01 ada sampai piano sound piano 1, piano 2, piano 3. Yang tidak ada itu hanyalah S piano 1 dan S piano 2. Itu yang memang lebih real dan lebih tebal di sini seperti itu. Jadi uh, panduan khususnya sebetulnya hanyalah si bright sound itu di pipe organ 2 dan 3 gitu ya. Dan kalau melonya Uh, pipe organ 4 dan 5 di LS01 kalau di LB01 mungkin hanya pipe organ 1 aja bisa dimaksimalin. Jadi hanya menggunakan pipe organ 1 untuk yang mellow. Ketika ingin masuk ke yang bright bisa ditebelin dengan pipe organ 2 gitu. Untuk panduan khususnya hmm, sebenarnya adanya pengkatan kali ya. Jadi di sini adanya full lengkap, di situ kita hanya bisa memakai uh, setengahnya mungkin gitu. Tapi eh uh, dari setengah ini gimana caranya kita bisa memaksimalkan suara yang bright dan yang tidak gitu. Jadi kalau ini bermain yang bright bisa pakai pipe organ 2, kalau yang mellow, mungkin pipe organ 2 bisa di-offin dulu mungkin. Oke. Okay. Ya. sebenarnya masih ada sekitar empat pertanyaan lagi nih. Oh, oke. Okay. Kalau di sekarang apa kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu mungkin ya. Takutnya nanti masih ada sesi kenan. Oh iya. Iya, ya, oke. Okay. Mohon maaf, Mohon maaf banget ya. sebelumnya. Oke, okay, nanti akan ditampung ya. Terima kasih banyak antusiasnya teman-teman. Iya, -teman. kita lanjut dulu. Oke. Yeah. Oke, okay. okay, kita lanjut dulu ke slide berikutnya ya. Nanti pertanyaan yang lainnya bisa akan kita jawab juga. Nah ini mencakup mungkin tadi pertanyaan yang strings akan dijawab di slide berikutnya ya. Oke, okay. kita lanjut. Oke, okay, next. Nah ini sekali kita akan mulai masuk ke uh, orkestra sound tadi baru. Organ dan piano, ya. Di sini, orkestra sound ini membahas agak sedikit semi LS01 dan semi LS02. Ya, uh, LS01 untuk strings itu dia hanya punya sampai 9, Sebetulnya sih, banyak chamber strings dan lain-lain, tapi kita bahas yang umumnya dulu, mengingat uh, waktu kita yang juga agak mepet, kita akan mulai dengan strings. String yang universal ini maksudnya string yang tadi basic ya suara organ yang tadi saya suka saya suka pakai basic layernya adalah organ satu lalu saya doubling dengan apa nih organ dua atau organ empat di sini saya biasanya pakai basic layer stringsnya itu antara string 9 atau string dua string sini lumayan universal bunyinya bisa untuk cepat oke okay, untuk uh, slow mellow juga oke okay, gitu ya. Jadi agak versatile si string 9 ini bisa dicampur dengan yang lain. Nah, untuk kita menggunakan legato string string 9-nya ini bisa dicampur dengan misalnya di sini ada string 1 dan 7. Saya matikan dulu string 9 nih, string 1 dan 7. lebih mellow. tapi kalau string 1 dan 7 saya pakai untuk kurang jelas dibandingkan saya pakai yang berikutnya string 3 dan 4 nah, dan string 3 dan 4 kalau dipakai untuk yang mellow sampel suara gesekan ininya terdengar jelas jadi kurang cocok untuk mellow biasa pakai string 1 dan 7 dan string 9 untuk yang mellow. Kalau kita ingin memain frase yang cepat, baru string 9 digabung dengan string 3 dan 4. Gitu. Oke, okay? untuk kontrabas, kontrabas biasa uh, pasangan dari string kan kalau kita orkestra string section tuh violin satu, violin dua, viola, cello dan juga kontrabas gitu ya umumnya. Nah untuk yang kontrabasnya ini bisa digunakan sebagai bass. Kontrabas satu itu yang basic, kontrabas dua untuk deep voice lebih dalam bunyinya kontrabas 3 dan 4 ini untuk suara lebih seperti chamber, suara kontrabas 5 untuk yang cepat. Untuk yang mau geseknya cepat itu pakai kontrabas yang 5 ya. E uh, pizzicato bas 1, pizzicato bas 2. Pizzicato bas 2 lebih mellow, pizzicato bas 1 lebih clear. Mungkin ini uh, sampel suara. Kan kalau kita petik strings instrumen dengan jari telunjuk dan jari ketiga itu agak beda gitu karakter suaranya ya sebetulnya ya ketika kita petik ini mungkin bisa menjelaskan fisika tobas 1 dan fisika 2-nya. oke? Okay. Sampai sini string selalu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, okay, kita lihat slide nya sebentar. Oke, okay. lalu kita masuk ke woodwind ya, kita masuk ke woodwind. Woodwind kita bahas singkat, biasanya yang paling sering digunakan. Ini saya bahas yang paling sering digunakan untuk flute flute itu biasa paling sering pakai flute 3 atau flute 4. Flute 3 ini untuk yang cepat. Jadi suara tiupannya itu jelas. Kalau flute 4 itu untuk yang lebih legato. Ya. Nah, untuk flute ini kadang kalau dicampur dengan strings kan suka ketutupan. Jadi flute-nya boleh dinaikin satu oktaf. Caranya gimana? Pencet otwin-nya dua kali nanti terlihat ada tombol fit FET. -E FET-nya -E kalau 16 di kita main lebih rendah. preset segini. Kalau 4 lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau digabungin dengan string suara flute-nya, biasanya sih saya suka naikin supaya flute-nya tetap kedengeran. Contohnya sebetulnya kedengeran dibandingkan flutnya mungkin 8 ya kurang begitu jelas clear ya kedengerannya nah tapi teman-teman sih hati-hati lagi di sini kan kita bermain orkestra sound ataupun band sound itu kan kita meniru instrumen aslinya gitu jadi bagaimana dengan suara elektron ini kedengerannya oh seperti real orkestra ya gitu kita harus melihat lagi sebenarnya flute itu not paling rendahnya apa sih gitu. Not paling rendah dari flute itu untuk dimainkan itu adalah middle do gitu ya. Sorry, fitnya 8. Ya, paling rendahnya bisa dimainkan oleh flute. Sebenarnya ada bisa lagi kayak ada extra extension key bisa sampai ke B gitu ya. Tapi normally itu flute pada umumnya C. Dan register flute itu kalau di... Ini kurang bisa begitu bright dan jelas. Jadi kalau bisa lebih jelas itu biasa flute bermain registernya cuman ini nanti masuk lagi ke tahapan uh, teori orkestrasi dan juga teori orkestra instrumen di uh, mana caranya supaya alat musik itu bisa optimal range tone yang paling clear itu di mana gitu ya nah itu uh, sangat berguna untuk mempelajari itu untuk kita aplikasikan ke dalam permainan kita jadi supaya blend in suaranya bisa lebih clear dan jelas dan lebih mirip orkestra aslinya oke okay. kita lanjut dulu ke klarinet klarinet sebetulnya ini banyak uh, ada banyak clarinet dan tidak ada yang kurang favorit ya. Jadi semuanya oke okay aja tergantung selera suara yang kita inginkan. Kita ingin clarinet yang seperti apa itu tergantung. Nah tapi usahakan ketika teman-teman ingin mengeksplor suara, eh, hindari kita bermain hanya satu note ya. karena kadang satu not suara itu satu not aja kita pencet itu tuh kurang bisa menjadi patokan suara ini cocoknya untuk frase cepat atau lambat gitu jadi kalau bisa kita main phrase jadi lebih kedengeran suara klarinet yang mau kalian inginkan itu seperti apa dan ini berlaku untuk semuanya juga ya untuk obo juga dan juga seksopon. boleh kita lanjut ke slide berikutnya Oke, lanjut ke suara brass. Suara brass ini kita uh, kita mulai dengan trompet ya. Trompet ini kalau untuk uh, suara klasikal saya suka pakai suara trompet 6. Uh, ketika pencet suara trompet 6, kalau bisa kalian pencet lagi lalu ke page 2 di mana ada vibrato. Kenapa vibratonya mesti kita atur? Trompet 6 itu bisa kita ada vibratonya. Nah, gitu ya ada itunya. Nah, itu uh, Mungkin kita tidak perlu vibrato sebanyak itu ketika kita bermain trompet yang agak klasikal. Jadi vibratonya dari preset bisa kita ubah ke user. Delay-nya 2, depth-nya 1, speed-nya 0. Langsung berubah ya karakter suara trompetnya ya. Tapi ini nggak semua suara bisa berubah vibratonya sebetulnya. Ini kebetulan trompet 6 bisa dirubah gitu. Jadi bisa teman-teman explore juga nanti vibratonya ya. Oke, okay, kita lanjut dulu. Ke suara trombon, suara trombon di sini uh, yang bright. Ah ya perlu diingat cara bermain suara brass itu kita harus agak sedikit pukul ya. Karena di sini di elektronik kita ada suara initial touch dan juga after touch. After touch itu sakit kita pencet. Kalau kita kurang bright nih kurang kenceng di initial touchnya brass, bunyinya jadi begini. Padahal bisa seperti itu suaranya. Jadi untuk beras itu kita perlu agak sedikit lebih kuat pencetnya. Cuma bedakan dengan teknik piano. Kalau teknik piano kan biasa kita lebih cenderung mendorong mendorong dengan menggunakan berat tangan dan juga berat pianonya ya kita manfaatkan ya. Di sini kalau kita manfaatkan dengan berat kurang maksimal mesti agak agak sedikit dipukul mesti agak sedikit dipukul supaya dia lebih kedengeran suaranya cuman ini nanti akan masuk ke teknis permainan agak lebih detail sedikit ya tapi untuk sekilasnya itu dia menggunakan brush biasanya kita agak sedikit lebih pukul suaranya supaya dia lebih bright suaranya lebih dapat karakter brush yang kita inginkan ya oke lanjut ke slide berikutnya ada juga suara horn biasanya untuk menebelin suara orkestra itu kita pakai strings lanjut uh, di cover dengan suara horn tangan kirinya jadi mungkin lower satu strings lower duanya bisa dengan horn hornnya ada bright dan soft juga ya tergantung kebutuhan teman-teman butuh tebel hornnya itu di situ tuh bright atau soft ada yang dari soft banget horn 2 sampai horn 4 atau horn 5 yang agak bright bisa teman-teman manfaatkan brass sound juga di sini ada yang membutuhkan suara brass di sini kita pakai di brass section ya brass section 1 sampai 9 bisa teman-teman explore uh, kalau teman-teman tidak punya sampai brass 9 hanya brass sampai brass 5 atau brass 3 juga bisa teman-teman explore suara yang bright dan soft itu yang cocok untuk lagu teman-teman itu ada di mana oke okay. Dan kalau kita menggunakan ada involve suara brass, biasanya pedalnya juga kita boleh masukkan elemen brass itu ya. Caranya ada di, kita ambil dari suara brass, itu kita ada suara tuba, atau brass bass. Brass bass ini berarti campuran dari beberapa suara ya. Misalnya kayak brass bass 3 sudah ada timpani di dalamnya. Jadi kita tidak perlu pakai timpani lagi kalau kita udah pakai brass bass 3 gitu. Nah, lalu bisa juga kita ambil dari suara tutti strings and brass. Satu atau dua. Atau tiga gitu ya. Ini bisa dipakai juga untuk nebelin suara orkestra kalian ketika menggunakan suara beras, oke okay, kita lanjut ke slide berikutnya, oke okay, next, oke okay, sebentar, oke okay, kita lanjut ke slide nya. Oke, okay, next. Oke, okay, kita langsung lanjut ke suara percussion dulu ya, uh, sebelah kiri. Oke, okay. eh uh, terlalu jauh. Oke, okay, yeah. iya. Nah kita bahas sedikit suara percussion. Uh, percussion di sini sebenarnya umum banget ya, nggak ada yang banyak. Marimba, satu, satu, ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung karakternya, tinggal dipilih ya. Vibraphone dan juga sama dengan glockenspiel dan timpani roll. Oke, sekarang kita akan bahas dengan timpani roll, di kaki mungkin mostly. Timpani biasanya kalau untuk hit saya favorit pakai timpani tiga. Oh, kenceng ya. Tapi kalau di seri sebelumnya biasanya menggunakan timpani satu atau dua, biasanya timpani dua makin atas nomornya dia makin lebih sering digunakan. Oke, timpani dua, Ini timpani tiga lebih tebel aja dia ngehitnya gitu ya. timpani roll biasa pakai timpani roll tiga, tapi kalau pakai timpani roll teman-teman coba dicek pencet dua kali after touch naikin ya. After touch setelah pencet tekenai baru keluar suara rollnya gitu ya. Uh, tapi mungkin kalau di ELB nggak ada after touch teman-teman, jadi Uh, mungkin bisa diakalin dengan brilliance-nya dinaikin dan volumenya naikin pakai suara timpani roll satu. Ini udah paling maksimum untuk ELB kita manfaatkan ya. Tapi kalau di ELS 1 ataupun 02 pakailah uh, after touch-nya. Jadi teman-teman bisa kontrol ini mau crescendo roll-nya kapan gitu. Oke. Okay. Lanjut ke berikutnya kita lihat slide lagi. Oke, okay, sekarang keyboard percussion kita bahas sedikit. Ini dalam kondisi tadi kan misalnya yang lagu opening saya kan tadi ada yang jazz gitu, ada suara simbalnya uh, gitu ya. Nah, gimana cara kita assign dalam permainan ini? Tiba-tiba ada suara simbal, tiba-tiba suara concert bass drum gitu. Di sebelah kiri sini kita ada tombol keyboard percussion. Nah, tombol keyboard percussion ini kita tinggal assign misalnya dari ada kalau untuk ILS 01 itu kita maksimum 8 user. Kalau ILS 02 kita bisa sampai 40 user. Dan kalau untuk seri 01 kita hanya bisa assign satu user kit aja ya dalam satu registrasi itu. Jadi kalau kita sudah pakai misalnya di sini saya pakai IL kit. Jadi sampai user 8 hanya bisa pakai IL kit. Tapi kalau di seri 02 bisa user 1 IL kit, user 2 Wonderland kit, user 3 Symphony kit bisa setiap kitnya berbeda-beda eh setiap usernya bisa berbeda kita gitu ya. Jadi kalau di seri 01 dia memang cuma hanya bisa satu kit saja gitu di satu registrasi full itu ya. Oke. Nah, di sini saya misalnya pakai Jangan lupa di clear dulu semuanya. Nah, kita assign-nya gimana? Kita pilih suara yang kita mau. Oh, di sini ada gambar simbal gitu. Kita pencet simbolnya. Saya mau ada suara simbal ketika saya pencet not re di sini. Jadi saya tahan simbal march nya pencet re. Nah, sekarang setiap kali saya bermain re ini, ada di re jadi ada simbol march. Di kaki juga bisa desain ya. Saya ambil gambar bass drum. Setiap pencet B flat, sekarang saya punya konser bass drum. Seperti cara asalnya. Kalau salah, tiba-tiba salah. Oh, dulu saya salah nih pencetnya. Harusnya di C gitu ya. Tahan tombol clear. Pencet yang tadi kita salah pencet. Ting -tong, gitu. Nah, itu berarti udah di clear. Tinggal pencet lagi. Nah, base drumnya mau di C gitu, bisa ya? Oke, lanjut. Kita langsung lanjut ekspres sedikit ke materi terakhir. Ethnic sound. Nah, ini ada beberapa mungkin uh, ibadah akulturasi ya. Jadi ada beberapa yang membutuhkan suara etnik dalam permainan kalian. Itu saya singgung sedikit tentang gamelan. Kita menggunakan suara dari percussion, bisa menggunakan chimes tiga. Mungkin bisa dinaikin fitnya campur selesta, misalnya. Nah, tapi kalau kita bermain akulturasi, kita mesti tahu uh, daerah mana yang kita mainkan, ya. Misalnya, kita uh, daerah kebudayaan Jawa, misalnya, berarti kan pentatoniknya do, mi, fa, sol, si gitu ya. Jadi hindari not re dan la gitu ketika bermain gamelan ya. Nah. nah, gimana cara membuat ini jadi lebih mirip gamelan? Gamelan kan bisa agak off tune terkadang-kadang ya. Kita bisa atur di sini, kita pencet si tombol percussionnya dua kali ke page yang paling kanan. Kalian cari tuning. tuningnya diturun nih. Misalnya kalau di sini saya tuning turun 23. Yang satu mungkin plus 24. Bebas ya, 20 ke atas. Jadi lebih kedengeran suara gamelannya gitu dengan detune-nya ya. Oke, lalu berikutnya kita bisa manfaatkan suara kolintang itu biasa saya ambil dari marimba, saya campur. Sebetulnya kalimba agak susah untuk bermain seperti, eh sorry, coba kolintangnya bisa dimanfaatkan dengan suara marimba dan kalimba. Marimbanya bisa diatur mau pakai marimba berapa yang cocok dengan suasana kolintang yang kalian inginkan ya. Oke lanjut, Lalu kita lihat ke slide lagi. Ethnic flute. Oke, ethnic flute. Uh, biasa sih menggunakan di sini misalnya di sana voice ya ambil dari world di sana ada pan flute dua dan ini hanya ada untuk seri ILS. Kalau untuk ILB nggak ada atau ILC nggak ada lead voice 2 yang VA akustik ya. Tapi di sini VA akustik bisa kita pakai untuk suara etnik flute-nya. Misalnya V Pen Pipe 2 adanya di VA Virtual. kebetulan sekalian menyinggung ini lead voice ya. Lead voice itu hanya mendetek suara paling atas. Jadi saya nggak bisa main chord. Jadi kalau teman-teman main ada lead voice dan juga upper keyboard itu mesti hati-hati. Jangan sampai misalnya ini pura-pura bermain chord ya. Bisa jadi begitu kalau ada lead voice-nya. Jadi mesti didetek hati-hati lead voice-nya pencetnya. yang paling atasnya, yang lainnya angkatnya mesti hati-hati, jangan sampai jangan sampai seperti jangan sampai seperti itu ya oke, kita lanjut ke berikutnya ada, aha gondang ini mungkin uh, instrumen dari daerah barat biasanya saya menggunakan dari keyboard percussion ambil dari kitnya orchestra percussion ini hanya di seri 02 ya saya ambil rotating tom. di setup, kalian bisa pitch koarse dimainkan, nah, tapi tolong di explore lagi ya. Untuk gondangnya, ini pitch-nya tepatnya seberapa kalian ingin. di sini ya. Oke, okay, kita lanjut mengingat waktu yang semakin sempit. Lanjut ke berikutnya. Pitch course itu untuk mengubah tone suara. Jadi dari tomnya itu bisa jadi bermelodi gitu ya. Oke, okay, lanjut next. Closing, yes. Sesi satu, sebentar lagi kita akan pindah ke sesi kanan. Kita lanjut berikutnya next atau mau buka pertanyaan, jawab pertanyaan ah iya boleh mungkin ada yang ingin bertanya sampai di sini dua pertanyaan ya oke okay. aku coba uh, jawab dari yang sudah bertanya tadi kali ya Dion ya yeah. mohon maaf sebelumnya nanti uh, kita coba jawab di chat aja ya selama sesi kenan ya boleh oke okay, ini um, sebentar saya coba pilih <laughs> Ini dari Ranses Pangaribuan. Mohon sharing atau syarannya kombinasi part organ yang bright dan brass yang sekiranya tidak terlalu tajam didengar. Yang seperti apa? Oke, okay, um, organ yang bright ya. Kalau saya sih suka pakai pipe organ satu campur pipe organ eh tuningnya. Bentar. Pipe organ satu dicampur dengan pipe organ 3 tapi brilliance saya kurangin. Tapi baik lagi ke speaker tiap gereja bisa berbeda ya. Kadang dengan USB data yang sama nih kita pindah gereja gitu ya. Kita load data yang sama. Jadi kok di sini lebih bright ya gitu. Karena kondisi speaker dan akustiknya bisa berbeda gitu. Nah, di sana mesti atur lagi brilliance-nya ya kok merasa terlalu bright atau cempreng atau terlalu tajam bisa turunin brilliance-nya. Untuk brass-nya biasa saya hobi pakai horn 1 dan 4. campur horn 5 diatur brilliance-nya biar tidak terlalu nyelekit. Kakinya bisa contrabass 2. Campur dari tutti strings and brass 2. Mungkin seperti itu bunyinya. Oke. Okay. Nanti bisa di-review ulang sih di YouTube ya kan kita sudah YouTube live. Okay. nanti Kalau misalkan kurang Agak kecepatan bisa diulang, ya. Yeah. <laughs> berikutnya, mohon maaf, waktunya pendesak uh, nih. Yang berikutnya, ada pertanyaan kedua nih, Dion. Yeah. Apakah USB di gereja? Uh, penggunaan USB di gereja bikin cepat rusak organ, karena ini penting. Mengingat waktu persiapan tugas di gereja, kan biasanya sedikit, jadi manual. Setting itu akan agak lama. Betul, jadi penggunaan USB itu bikin cepat rusak, gak sih, organ? enggak uh, belum pernah ada kejadian dengar oh gara-gara USB organnya rusak nih gitu belum pernah sih ya sejauh ini sih belum pernah dengar sih tapi hati-hati aja kalau port USB LS02 ya itu kan di samping sini nih ada seperti kayak kotak di sini nah ini itu mesti hati-hati kadang ini kebuka nih terus ketika kita mau berdiri keceklek ah gitu kepatah gitu mesti takut ya atau kesenggol dalam keadaan terbuka itu mesti hati-hati make di close. Kalau mau lebih aman lagi, uh, kan suka ada ini apa? Apa sih itu namanya? Konektor USB to USB kabel, ya kabel USB to USB. Di sini ada slot USB lagi. Colok konektor USB-nya di sini. Terus kabelnya mungkin bisa diatur ke sini gitu. Jadi orang colok USB-nya dari situ aja gitu. Untuk menghindari si pembukaan ini gitu. Bisa diakalin seperti itu sih baik di LS01 juga bisa gitu kalau LB kan gampang ya ada di sebelah kanan sini langsung kelihatan ya connect USB-nya di bawah juga ada kok ada dua slot gitu jadi kalau atas lagi nggak bisa dipakai bisa pakai slot bawah juga ya udah ya untuk sisanya nanti kita jawab di chat ya setelah pas sesinya kak Kenan mungkin ya kita bahas okay. yang closing slide oh, terakhir ya, ya. Oke, okay, okay. maaf banget, teman-teman. lagi <laughs> lanjut ya. Lanjut slide terakhir dari saya. Hari ini kita next. Oke, okay. ya, yeah. eh, sorry, Oke, okay. ya, yeah. nah, pertama tadi yang saya sempat mention, lead voice-nya hati-hati ya. Kalau menggunakan lead voice, kalau kurang fasih menggunakan lead voice, takut jadi berubah berubah uh, top note-nya. Boleh nggak pakai lead voice? Nggak apa-apa gitu, jadi maksimum aja di upper satu, upper dua gitu, lebih aman buat teman-teman juga ya. Terus habis itu, how to save your registration. Nah, sekarang kita pindah ke MDR, pencet MDR, setelah USB sudah terkonek, kita pilih mau ke USB hmm. mana nih? Misalnya USB satu gitu ya. Terus kita cari slot yang kosong, kita cari slot yang kosong, ada kotak kosong di sini, pencet kotak kosongnya, pencet unit edit, save setelah di save now saving gitu ya selesai close udah tuh jadi song 001 gitu ya nah itu tinggal pencet play apa yang teman-teman tadi sudah save registrationnya sudah tinggal dimainkan gitu ya oke balik lagi ke slide yang tadi record midi playing nah tadi misalnya saya yang sudah save nih registrasinya misalnya yang wonderful tadi gitu ya Nah, tadi kita cari lagi kotak kosong yang tadi sama seperti save registration. Kita tinggal klik record, terus ntar tinggal klik play. Dia akan mulai jadi 00, jadi mulai timer nih, jadi mulai timer di sini nih. Nah, ketika timernya sudah berjalan, tinggal mainkan. Eh. setelah selesai bermain, pencet stop. Nah, apa yang tadi kalian mainkan bisa tinggal di play itu. Di sini jadinya song 002, tinggal di play. Nanti bisa main sendiri. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi slide yang terakhir tadi. Uh, Oke, okay. hati-hati dengan instrumentasi ya, pemilihan ya. Kita main misalnya full song nih. Bait, ref, ref, bait, bait, ref, ref gitu ya. Kita pindah-pindah registrasi, kita pindah-pindah orkestrasi. Usahakan apa yang kita pakai di dalamnya konsisten. Jangan misalnya piano hanya keluar di intro, abis itu sampai ending gak keluar lagi gitu pianonya. Karena kan kita kan ingin meniru uh, orkestrasi asli gitu. Jadi kita bayangkan kita nonton concert hall, instrumennya di atas hall tuh ada apa aja gitu jangan sampai si pianisnya hanya main di intro, abis itu pianisnya blank bar sampai abis gitu. Jadi kayak apa sih yang kita pakai musik kita maksimalin. Kita udah pakai trompet di awal gitu. Kita mungkin somewhere di tengah atau di akhir boleh keluar lagi trompetnya. Dia lagunya juga kedengarannya lebih nyambung dan orang lebih gampang untuk uh, ngeresepnya juga bisa gitu. Jadi instrumen apa yang kita pakai, pakai terus sampai habis gitu. Usahakan seperti itu ya. Mungkin ya nggak harus ada di tiap register, tapi misalnya di ref udah nggak ada trompet, nanti baru keluar lagi di deket-deket ending gitu, yang penting dia nggak cuma keluar sekali doang gitu, oke? Okay? Ya, yeah, terima kasih semuanya sudah hadir pada sesi pagi hari ini. Ya terima kasih. Mohon Dion. maaf atas ya, cheers, waktu yang Mepet. Kita akan lanjut ke sesi Kenan Louis Wijaya. Eh silakan kita panggilkan Kenan. Thank you Dion. Thank you, untuk, uh, thank you semuanya. So Bye-bye. Ya untuk pertanyaan belum terjawab kita akan coba jawab di kolom chat ya. Nanti kalian coba tolong jawab di Matiin. kolom chat. Ya, langsung saja. Eh ya, ini Kenan, gimana? Silakan. Oke, ini akan membawakan materi tentang hal-hal ya, yang berkaitan dengan virtual concert. Waktu dan tempat dipersilakan. ada. Eh salah nggak? Harusnya benar sih. Oh pantas kan. Nah sekarang langsung jelas dong. Ya sorry tadi sampai feedback. Levelnya oke? Okay? Cek A satu dua tiga. Belum. Oke, dibesarkan sedikit demi sedikit. A1, satu. A1, A, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, jelas. Nah, ya lupa. Oke, teman-teman uh, yang tadi sudah melihat penjelasan mengenai. Uh, utilisasi elektron dan fungsi-fungsinya itu untuk mendukung eh, bagaimana kita mempersiapkan suara Nah di sini saya akan menjelaskan setelah suaranya siap Nah itu apa yang bisa kita lakukan untuk ber eh, bilangnya perform jadi eh, di sini saya mau ngomong mengenai ada salah satu fitur di elektron yang membuat hidup menjadi sangat luar biasa simpel Mungkin teman-teman di sini yang ada yang juga guru ya, guru elektron mungkin sudah beberapa tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Dan karena fitur ini cukup tersembunyi di elektron walaupun tersembunyi tapi di panelnya langsung. Oke, okay, kita langsung saja coba slide berikutnya yuk. <tuh> Oke, okay. fungsi-fungsi pada ILS 02C yang dapat digunakan. Nah, ini banyak sekali poin-poinnya akan saya tunjukkan. Coba next lagi. Uh, ini adalah fungsi-fungsi lama atau yang ada di ILS 01 dan 02C sebelum diupdate. Oke, okay, yang pertama adalah registrasi dan nomor memori ini yang seperti tadi dijelaskan oleh Clyde. Uh, registrasi menyangkut suara-suara yang disiapkan, nomor memori yaitu yang di-save. Lalu fungsi kedua adalah MDR, ini save data jadi yang terakhir tadi itu di save di MDR di USB. Nah setelah disiapkan di save datanya di USB, ada juga yang nextnya di MDR juga, tapi bersiap bersifat performance data. Ini yang di record di USB jadi uh, ya MDR. Kalau tadi di save ini langsung di record saya yang tidak akan membahas ini karena ini cukup dari overview saja. Uh, Nextnya lagi. Dan untuk yang menggunakan mungkin yang sudah biasa merekam menggunakan komputer dan punya alat-alat rekaman lainnya, ini adalah panel yang menunjukkan langkah-langkah untuk rekaman. Oke, okay. yang pertama yaitu instrumennya elektron ditarik kabel ke audio interface dan setelah itu dicolok ke digital audio workstation atau program untuk rekaman yang ada di komputer. Diklik tiga kali, ini adalah gambar-gambar overview saja. <tuh> Jadi dari elektron kalau bisa dilihat, ditarik kabel ke audio interface atau sound card yang kita lebih kenal di Indonesia, lalu ditarik ke komputer. Nggak harus Apple seperti yang digambar, tapi bisa juga Windows dengan berbagai macam programnya. Nah. Oke, okay, next-nya. Tapi kalau kita menggunakan program yang barusan, set setup-nya seperti yang barusan itu uh, yang pertama paling diperhatikan yaitu audio signal dari elektron itu cukup besar. Jadi kalau andai kata kita colok ke mixer atau colok ke audio komputer, jam 12 aja itu udah cukup kencang banget dan apalagi kalau kita jam 3 kita uh, kita baru bisa dengar secara proper dari speaker, tapi di komputer atau untuk rekaman itu udah terlalu besar. Ini masih secara simple aja ya, jadi nggak usah terlalu dimengerti dulu banget. Yang penting bayangannya aja. Jadi elektron itu suaranya sangat besar kalau dicolok. Oke, okay, next lagi. Dan kalau kabel audio kita yang jelek punya atau yang mungkin yang murah, itu kualitasnya kurang bagus. Kadang-kadang suka groundnya itu Bermasalah, jadi menimbulkan noise. Jadi saat rekamannya itu bunyi. Tidak, tetap ada bunyinya itu. Ini masalah umum sih, kalau rekaman kabelnya jelek. Oke, next lagi. Dan ini yang paling terasa, yaitu elektronnya itu harus berada di tempat rekaman. Kalau elektronnya nggak ada di tempat rekaman, nggak bisa rekaman. Oke, sambil next. Uh, ini adalah pengalaman pribadi juga sebenarnya, tidak fleksibel membawa ILS seri 01 atau 02. ILB juga sebenarnya lebih memungkinkan tapi cukup tidak fleksibel untuk membawa elektron. Uh, sebagai info ini beratnya 50 kilo. Bangku beratnya 8,8 kilo dan ini ada tambahan lagi kira-kira uh, 2 kilo. Jadi total-total tuh ada hampir 60 kilo lah. Atau sudah 60 kilo dan itu sangat berat ya karena ini kan benda mati, dia tidak ada gaya untuk supaya lebih enteng aja dibawanya. Uh, itu sangat-sangat menyusahkan. Oke, okay, next lagi. Ini kalau kita mau rekaman aja susah banget, apalagi virtual concert mendapatkan audio yang bagus kan. Dengan kata lain, ya sambil di klik, ini mungkin, next lagi, tapi ribet. Kenapa ribet? Ya itu karena semuanya tadi. Oke, okay, ada satu solusi yang sudah disiapkan dari tim kurator Elektron dari Jepang. Sebagai info juga, salah satu guru kunci elektron yaitu Mr. Nagano Sensei. Dia di Jepang bertugas sebagai guru dan tim riset elektron. Nah, ada salah satu fungsi yang dimasukkan ke dalam elektron menggantikan fungsi lamanya. Oke, okay, next lagi. Dan ini adalah sedikit fun fact. 02c. ILS 02C pada keluaran tahun 2013 sampai 2015 atau yang awal-awal termasuk ini. Kalau dari kameranya ini harusnya bisa kelihatan. Di sini ada tombol internet. Dan tombol internet ini dulu gunanya untuk kalau elektron dicolok dengan kabelan, dia bisa connect langsung ke market beli lagu atau download data. Nah, ada juga di Tyros, Klavinova tipe yang lama. Tapi sekarang sudah tidak ada. Next lagi. Uh, dari Jepang, Yamaha Jepang mengganti tombol internet Fungsinya dulu menjadi audio. Uh, ini ada di OS Electron. Mungkin ada yang tahu cara ceknya. Yaitu tombol utility. Sekali dipencet. Dan di sebelah kanan atas tapi tidak terlalu atas. Di situ ada tulisan version. Kalau diklik akan keluar versi berapa. Uh, mohon maaf itu bukan 2,22 tapi 2,21 ya. Uh, ini linknya akan dibagikan setelah acara ini selesai. Nanti uh, ada di situ... Kita bisa download, Anda semua bisa download filenya untuk mengupdate OS Electron iLS02C dan cara-caranya bisa dicari di YouTube gampang sekali. Jadi intinya sih tinggal colok USB, nyalakan sambil mencet tombol Start dan lalu ikuti ikuti langkah di layar. Dan ini sangat penting untuk mendukung fungsi yang akan saya jelaskan. Oke, okay, next lagi. Dan di tipe 02C yang baru mungkin kalau ada yang belinya setelah tahun 2015 tidak ada lagi tombol internet di panel di elektron. Adanya audio. Dan audio ini yang akan saya bahas karena ini sangat luar biasa membuat virtual konsep menjadi mungkin dan simple. Oke, okay, next lagi. <tuh>. Ya, ini sangat banyak klik. Next ya. Dan fungsi tombol audio yang pertama yaitu merekam semua bunyi di elektron saat kita merekam. Uh, jadi maksudnya saat kita pencet audio dan record, semua bunyi termasuk misalkan mau colok alat musik atau colok mic. Seperti saya pakai mic ini dicolok langsung ke elektron di sebelah bawah sini. Ada dia lubang untuk mencolok mic atau line in. Jadi mic itu fungsinya untuk microphone atau line in bisa bass atau gitar. Dan di situ ada tombolnya ya, pilihannya untuk mic atau line in. Oke? Okay? dan semuanya ini menjadi format WAV langsung seperti kualitas rekaman, cuma bedanya nanti saya akan jelaskan WAV di sini dengan WAV yang rekaman di studio. Oke, okay, nextnya, fungsi tombol audio yang kedua memplayback semua audio. Nah ini format yang direkam oleh elektron yaitu WAV 16 bit. <tuh> Biasanya kalau di studio itu 24 bit dan beberapa pun ada yang berapa ada yang juga membuat 40 eh uh, sorry enam bit. Ini tidak terlalu berpengaruh, cuma emang kadang-kadang selera pribadi aja. Kalau saya rekaman biasanya 24 bit tapi 16 bit langsung dari elektron sudah tidak masalah sama sekali. Uh, jadi kalau misalkan kita uh, punya file lagu MP3 cukup di internet ganti convert saja menjadi .wav 16 bit dan bisa di-play di, di Electron. Uh, nanti um, saya tunjukkan contohnya dengan gampangnya, sih. Oke, okay, next lagi, dan ya, karena bisa merecord, berarti harus bisa menghapus file-filenya juga, sih. Oke, okay, next lagi, gampang sekali ini. Dan contoh penggunaan tombol audio yaitu seperti ini: di sini ada tombol internet atau audio, kita pencet sekali. Uh, oh, yang ini udah mati, ya. Oh, uh, Oke, okay. jadi intinya sih, uh, kita pilih salah satu spot setelah pencet tombol audio. Kita pencet salah satu file yang kosong, lalu kita pencet record ini seperti di MDR. Lalu kita pencet play untuk pastikan tombol waktunya berjalan, dan ini kita main. Terima kasih, uh, dan setelah selesai di stop, jangan lupa, itu semua suara yang tadi terekam, termasuk suara saya yang ngomong. Ya, kita, sekarang saya akan play, lalu kita pencet play untuk pastikan tombol waktunya berjalan, dan ini kita main. Terima kasih. Nah, itu saya nggak ngomong padahal. Kenapa seperti itu? Karena semua suara yang ada di elektron saat direkam akan terekam. Uh, sekali lagi ya, saya coba menggunakan uh, metode lain. Sama seperti tadi, pecat audio, pilih slot kosong, record, play, pastikan waktunya sudah berjalan, dan misalkan... <silence> mohon maaf suaranya uh, kurang bagus tapi teby, intinya pastikan seperti... waktunya sudah berjalan dan misalkan ya itu karena nggak bisa nyanyi jadi gainnya terlalu keras tapi intinya semua mikrofon uh, perhatikan aja ini mikrofon dynamic untuk dicolok ke sini karena kalau untuk mic kondensor belum ada phantom powernya atau 48 puluh delapan voltnya itu jadi semua mic dynamic tinggal colok atau kalau main alat musik juga bisa pakai jack yang biasa colok dan mainkan. Dan kalau dari sini dari tombol utility eh uh, Kak, mikrofonnya buat nyanyi kurang reverb. Oh, ada di sini. Kita tekan utility di halaman paling pertama di layar nanti akan terlihat ada tombol uh, ada pilihan mic, reverb dan volume. Volume-nya coba saya kecilkan ya volume 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 Oke, saya naikkan naik, naikkan gini nah itu dia volume. Lalu kalau reverb, reverb 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 reverb. <laughs> reverb 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 reverb. Nah, seperti ini. Jadi reverb-nya bisa ada bisa juga ditiadakan, intinya seperti itu. Jadi, tombol MDR ini, atau audio, um, sorry, tombol audio atau internet, sangat berfungsi untuk mendukung kita kalau mau mengadakan virtual concert. Jadi, gampangnya gini: kamera merekam kita secara video, audionya tidak usah colok kabel, tidak usah ke studio, cukup menggunakan fungsi ini. Dan record kita main sudah selesai. Nanti akan ada dua file, yaitu dua uh, file video dan file audio. Tinggal disatukan. Kalau pakai Android lebih gampang lagi. Pakai USB yang to go tuh, yang bisa colok langsung ke handphone. Uh, rekam di USB. Nanti tinggal colok ke uh, Android dan pakai aplikasi apa aja untuk edit video. Tinggal disatukan file video dan audionya. Tapi uh, rekomendasi saya sih, suara asli dari video dikecilkan. Jadi suara audio yang bersih ini aja yang akan menjadi di... suaranya ya. Boleh next slide? <tuh> ya ini ini maksudnya tadi saya lupa mesti slide nya di sini. Jangan lupa. Nyanyi pun juga bisa. Oke okay, next lagi. Uh, jadi cara aplikasi dari tombol internet ini atau audio ini dalam merekam semua file, uh, boleh itu uh, re, uh, ini untuk recordnya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini, kita pertama setelah setelah selesai rekam tadi kita cabut USB-nya colok ke komputer atau seperti yang tadi saya bilang, colok ke Android, dan next-nya lagi. Nanti, next lagi, boleh. Dan ini file WAV itu disatukan dengan video. Jadi maksudnya dibarengin aja gitu. Uh, kalau mungkin bingung dengan konsepnya, oke, okay, next lagi. Ini adalah contoh dari, uh, oh sorry, ininya dulu. Kalau kita sudah merekam audionya bersih, ini kualitas bersih, kalau kurang kencang, volumenya bisa dinaikin. Next-nya, kalau suara videonya itu misalkan kamera kita suara, rekam suaranya terlalu jelek, ah, misalkan outdoor nggak ada suara, atau rekamnya di gudang besi gitu yang terlalu mantul suaranya, kita matiin aja volumenya nanti dari video. Tinggal kita pakai fitur audio ini. Nah ini adalah kualitas rekaman profesional. Eh, kalau nggak salah 16-bit WAV itu adalah format untuk masuk ke digital audio platform seperti iTunes, Apple Music atau atau salah ya, atau CD, pokoknya kualitas CD minimal. Oke, okay, next lagi. Dan ini adalah konsepnya. Jadi di situ kalau kita bisa lihat semua, ada yang di di bawah tuh bagian bawah itu ada saya kasih garis video asli dan di bawahnya lagi itu ada file audio. Jadi tinggal dibarengin aja. Uh, suara dari kamera seperti kalau kelihatan grafiknya di situ hampir barengan dan kalau saya pribadi saya suka menyisakan suara asli dari video sedikit untuk mendapatkan reverb natural ruangan. Mungkin kalau di sini ada yang biasa nonton video Yamaha Electron Concourse yang pesertanya Jepang dan performnya di Jepang itu mereka ada reverb naturalnya saya percaya itu mereka ambil dari mikrofon di ambience di dalam hallnya untuk menangkap suara penonton tepuk tangan dan reverb natural uh, ini jadi contoh penggunaannya ya ini saya menggunakan Final Cut Pro di Apple tapi bisa juga kalau pakai uh, ya katakanlah Windows Movie Maker juga gampang tinggal disatukan atau Final uh, Pinnacle atau Adobe Premiere, gampang sekali. Jadi, udah tinggal disatukan aja. Kalau misalkan bingung, coba di, di gereja pasti ada dong yang misalkan bagian IT atau multimedia, pasti harusnya ngerti. Jadi, kalau gereja kita, apalagi kan udah mau natalan nih, mau bikin performance buat natal, paling gampang seperti ini, tinggal cari satu worship leader atau teman yang bisa nyanyi. Kalau mau, suruh dia berdiri dekat elektron, kasih mic, colok ke elektron. Jangan lupa, audio rekam, main, barengan sama dia nyanyi. Udah selesai, tinggal taruh satu kamera, kualitasnya bersih sekali. Dan di kalau kita upload ke YouTube, kalau suaranya jelas dan bersih kan enak. Apalagi yang nonton nanti pasti juga bisa dengerin detail-detail kita main elektronnya seperti apa. Kan udah susah-susah bikin aransemen kalau suaranya nggak jelas kan nggak enak. Oke, okay, next lagi udah sih segitu aja gampang kan jauh lebih simpel tapi intinya yang tadi itu yang telah dijelaskan oleh Clyde cara bikin atur registrasi itu adalah fundamental yang penting jadi kalau kita mau main susah mau main bagus tapi pembagian balancingnya belum dapet nah itu dia saat direkam pun hasilnya akan kurang maksimal tapi, kalau mau gampang, di sini ada registration menu yang sudah jadi. Kita tinggal pilih-pilih sedikit dan langsung main saja. Segitu sih, mengenai audio sebenarnya harusnya cukup jelas dan gampang ya. Ini untuk menuju virtual concert. Uh, kalau andai kata mau direkam di studio juga bisa, jadi tinggal colok aja dan pastikan lagi engineer audionya harus ngetes dulu ya, sound check dulu seenggaknya supaya kita bisa dapatkan suara yang optimal. Mungkin buka sesi pertanyaan Ya, silakan rekan-rekan sekalian kalau mau bertanya sama pakarnya langsung nih, ke, mumpung ada kena untuk virtual concert ya. Di sini ada pertanyaan sih dari Lukas Sabet. Mm -hmm. Apakah di ILB 01 ada fasilitas merekam? Oh. Seperti yang di US. Hmm. Kalau ada caranya bagaimana? Untuk ILB01, mohon maaf, belum ada, tapi kita bisa akalin, misalkan menggunakan MDR tadi. Performance kita rekam mainnya dulu, baru nanti kita colok menggunakan kabel audio karena ada keterbatasan spesifikasi juga dari ILB01. Biasanya, untuk rekam, saya menggunakan lubang untuk kabel headphone. Jadi, dari kabel headphone, saya colok ke komputer itu untuk mendapatkan suara yang paling jernih dari ILB01 atau dari output. Kita bisa lihat ada tombol output di ILB01. Paling memungkinkan caranya untuk merekam seperti itu. Kenapa tidak ada fiturnya? Ya mungkin karena ILB01 dan ILS01C itu apa, developmentnya sudah selesai saat mereka discontinue di tahun 2013. Jadi udah lumayan lama dan biasanya tidak ada pembaharuan lagi. Tapi seperti itu bisa bisa diakali. Atau kalau mentok-mentok banget, kita pakai cara seperti rekam gitar todong. Mungkin kalau ada yang tahu gitar todong, jadi saat kita main, taruh mic di depan speaker. Tapi ini kurang direkomendasikan karena pasti bunyi cetak-cetak dari suara kita. Itu kedengeran. Tapi intinya gitu, kalau bisa colok dari headphone atau output langsung ke komputer. Ya, itu. Kalau ILB02 bisa. ILB02 ada, dia sama seperti elektron ILS02C ada fungsi audio dan IL ILB02 ini sudah ada langsung tombol audio bukan internet lagi. Uh, salah satu yang buat saya sangat suka ILB02, teknologinya ILB02 itu dia sudah mempunyai seluruh suara ILS01C. Dan dia punya beberapa suara dari ILS02. Jadi intinya kalau saya disuruh perform sekarang-sekarang ini atau mengajar lebih prefer ILB02C. Eh ILB02 sedikit lebih dari ILS01C. Tapi tetap kalau untuk performance akan lebih enak sih ILS01C atau ils 02 Oke. Tapi boleh kalau mungkin misalkan ada yang tertarik untuk ILB02 karena ILB02 itu sangat canggih menurut saya. Apalagi ada after Touch dan initialnya sangat jelas. Gitu, gitu. Ya, mau, informasi tambahan aja. Mungkin kalau ada yang mau ganti ya, Kenan, mau upgrade, kita kebetulan lagi promo nih. Oh, di Yamaha. oh iya. Ya, itu Jadi dia. Bisa sharing. <laughs> kita lagi ada free hardcover teman-teman sekalian kalau ada yang mau upgrade ya. Dari ILB 01-nya ke ILB 02. Hanya hmm. sampai Desember ini aja nih. Ya informasi tambahan aja ya. Iya. Oh informasi tambahan lagi juga. Saya dan Clyde ini mengajar IPPC dan uh, itu dilaksanakan di beberapa kota. Clyde kebetulan dia mengajar di Semarang, Jakarta ya clyde -nya juga. Jakarta juga, lalu dia pernah mengajar di Pulau Sumatera juga. Uh, kalau saya saat ini aktifnya di Jakarta, bu bukan mengajar IPPC tapi Junior Master dan IPPC pegang Semarang juga. Uh, mungkin kalau suatu saat ada yang ngajak kopdar, tapi setelah pandemi kelar ya. <laughs> Bisa. IPPC apa itu? Kak IPPC ada adalah Electron Professional Performance Course. Jadi ditujukan untuk siswa-siswa Electron Yamaha yang tertarik untuk membuat komposisi di situ saya dan Clyde dan ada dua pengajar lagi yaitu Aaron Filbert dan dari Surabaya lagi Kak di Hindrawan itu kita mengajarkan membuat komposisi aransemen langsung juga membuat ritme di elektron dan mengatur sequence jadi saat kita main di elektron itu sudah langsung rapi nanti saya akan tunjukkan apa manfaat mengatur sequence dan ritme di sini setelah ini sih. Potong tapi ya, Nggak banyak-banyak. Nanti kita simpan buat seminar selanjutnya. Kalau masih mau ikutan, tapi ayo dong. Ya. Yeah. Oke, okay. ada tambahan pertanyaan nih dari Michael Tumiwa. Boleh ditolong dijelaskan lagi cara merekam elektron pakai Android. Oke, okay. intinya uh, intinya kalau pakai Android itu dia punya apa ada satu USB yang ada colokan kecilnya itu. Jadi kadang-kadang ada satu yang colokan normal, satu lagi yang kecil USB to go. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita pertama harus merekam di elektron dulu. Jadi menggunakan audio, record, sampai selesai, sampai jadi filenya di elektron. Setelah itu dia akan tersimpan dengan nama audio underscore 001. Itu Tergantung berapa kali rekam. Misalkan rekamnya sampai lima kali, dia akan ada terus audio underscore 002 sampai 5. Nah, setelah itu kita pastikan file mana yang kita paling rapi. Kita cabut USB-nya. Uh, jadi visualnya kira-kira seperti ini. Lalu kita colok ke Android. Nah, nanti di situ kita tinggal cari file dengan nama misalkan yang rapi itu audio005. Nah, di situ kita copy dari USB-nya ke HP, audio005. Lalu setelah itu saat edit video tinggal disatukan aja audio dan videonya. Segampang itu sih intinya. Jadi bukan merekam langsung di Android-nya tapi merekam di Electron lalu disatukan melalui Android. Kalau iPhone kayaknya belum bisa seperti itu sih atau ada caranya tapi pasti saya belum ketemu caranya ya harusnya bisa sih cukup jelas sepertinya ya ya oke okay. kalau masih ada pertanyaan lagi uh, kepada Kenan Untuk mungkin kalau konser. mau nggak terbatas pada fungsi audio ya jadi kalau ada yang mau tanya fungsi-fungsi lainnya bisa juga mumpung kita masih ada beberapa menit lagi misalkan tadi ada yang ke masih kok? Mas Clyde masih. kurang jelas atau apa gitu ya kita masih ada 15 menit lagi nih Kenan eh mm. uh, jangan lupa untuk elektron itu eh uh, tahun depan kalau keadaannya semua sudah semakin membaik lagi kita akan mengadakan elektron festival tapi ini untuk siswa-siswa yang terdapat Terdaftar di Yamaha, sih, ya. Mungkin kalau ada yang tertarik ikutan atau ada juga yang namanya uh, highlight concert, jadi bisa main lagu buku, performance, seperti konser gitu. Oh, dan ada juga informasi tambahan lainnya, misalkan seperti mungkin ada yang tahu Kak Steven, ada yang tahu Om ah, Steven Tamaji dari grup warna, atau ada yang tahu Om Tamam Hussein atau ada yang tahu juga almarhum datuk Yazid Jamin uh, siapa lagi ya ba uh, kak Levi Gunardi juga yang sekarang rajin di piano itu mereka semua pernah masuk ke apa namanya juara nasional elektron dan beberapa sudah tembus ke tingkat internasional bahkan jadi intinya elektron itu sangat membuat kita Terdorong untuk menciptakan berbagai macam kreasi komposisi, karena suaranya segitu banyak dan sekarang makin dimudahkan dengan fitur-fitur yang baru lagi. Kayaknya nggak terlalu banyak yang nanya ya mengenai fitur iya. ini, karena lebih <laughs> penting yang tadi. Mungkin kalian mau tambahin tentang fitur yang tadi dari Dion? Eh, uh, bukan, nambahin sih. Intinya, ini adalah fitur yang setelah merapikan. Uh, merapikan suara di save di save di save lalu kita mau perform nih kak tapi biar gampang gimana ya kayak biar otomatis gitu kan elektron sekarang ini ada caranya supaya otomatis uh, di sini ada dua tombol yang namanya rhythm program pattern sama sequence nah ini akan sangat digunakan kalau mau membuat performance itu cepat dan gampang rhythm program pattern adalah fungsi untuk membuat rhythm jadi kita bisa bikin rhythm apa rhythm custom sendiri. Ini saya misalkan contohnya membuat eh uh, satu bar satu eh, dua bar. Wah, enggak, Ini ngeluk terus. saya kan. Jadi segampang itu dan itu udah jadi rhythm yang khusus saya pakai sendiri. Uh, yang tadi dibikin ya. Ya, kira-kira seperti itu. Uh, lalu setelah ritmenya jadi kita bikin, kita bisa atur urutannya dengan uh, sequence. Tapi ini nanti akan saya kasih contohnya belum dibahas di seminar kali ini tapi mungkin kalau ada yang tertarik lagi nextnya bisa kita bahas. Oke. Okay. Ada yang tanya satu lagi nih, beda ILC dengan ILS02 apa ya? Oke. Okay. ils 02 sih tapi. Iya. Yeah. ILS uh, pertama sebelum kita ke ILC saya bilang dulu ILS02c dan ILS02 itu juga berbeda ya. Yang paling terasa berbeda adalah di bawah ILS02. ...tidak mempunyai second expression pedal atau pedal yang di sebelah kiri. Kalau ILS-02C punya. Dan ILC-02 itu adalah tipe 02-nya dari DDK-7. Mungkin kalau ada yang tahu DDK, tipe seri elektron yang lebih portable. Uh, ILC sama halnya seperti DDK. Dia tidak punya lead voice 2 yang VA. Intinya sih ELC juga tidak punya ini. Second expression pedal. Iya kan ya? Kayaknya ya. Iya deh. Tapi yang pasti tidak punya Lead Voice 2. Di sini adalah VA. Uh, kalau di ELC keluarnya seperti Lead Voice 1. Violin, synth, flute. Nah, di sini nih VA tidak ada. Lalu suaranya ada sedikit kurang juga. Oh ya, ELC ada informasinya juga ada second pedal, tapi tidak di sementara ini belum dijual di Indonesia. Harus melalui pre order. Uh, sama halnya seperti ELS 01 dan 02 XFX eh, yaitu yang versinya pedalnya dua setengah, eh dua oktav lalu atas bawahnya full di sini cukup jelas perbedaannya ya harusnya. ini ada berikutnya ada dua pertanyaan nih karena bagaimana hmm. cara membuat ritme pada ilb01? itu mohon maaf belum bisa. belum bisa. belum bisa membuat ritme di ilb01, 02 juga tidak bisa. jadi ya. kalau membuat ritme cuma di 0ILS. Hmm. ini hmm. ada tambahan nih karena ILS hmm. ada second pedal, cuman nggak ada lead voice saja. Uh. Saya ada pre order ya, ILC ya. ya. Ini ada tanya terakhir dari Pak Wahyu, apakah file MDR di EL series bisa di load sempurna di Stejia ya? Hmm. Terutama di seri di atas di 01 Lalu apakah user voice dari edit voice dari EL series bisa masuk ke Stejia, ILC atau ILS? Oke, okay. uh, file MDR di EL itu dulu EL seri yang hitam ya berarti ada dari antara 3 sampai 900 bisa diputar di elektron ILS tapi akan ada sedikit penyesuaian suaranya karena pasti ada yang berbeda tapi kebanyakan masih 90% sama sih cuma yang pasti bisa kita lakukan di menu MDR lalu kalau di ILS ya di sebelah kanan ada tools dan di bawah itu ada tombol convert ini untuk merubah jadi yang biasanya dioptimalkan di EL bisa dioptimalkan di ELS di situ tinggal di itu aja convert lalu di situ biasanya ada keterangan convert EL to ELS atau sebaliknya tapi intinya bisa dari EL ke ELS bisa yang user voice ya. juga bisa user voice, user voice juga. juga bisa karena teknologinya masih sama persis oke ini ada pertanyaan lagi dari Lukas Tadi ada cara mengganti register di nada-nada tertentu. Misal pada tiap kali tekan not do, beda register sama not re. Seperti yang dicontohkan slide tadi. Hmm? Ini hmm? maksudnya register. Uh, mengganti register nada tertentu. Mungkin lip voice kali ya. Oh, ya itu diganti berarti registrasinya ya. Jadi menggunakan kaki tadi ya shift. Jadi saat dia mencontohkan menggunakan shift uh, foot switch yang kanan. Jadi saat main kita sambil tendang ke kanan itu dia akan ganti sore. Uh, volume ideal pada saat recording berapa ya? nah ini tergantung yang main biasanya kalau saya biasanya karena mainnya cukup keras jadi uh, terbatas di oh recordingnya apa dulu tapi kalau recording untuk audio tidak apa-apa jam 3 aja maksimal kalau di ILS jam 3 itu biasanya batas, batas maksimal standar kalau Elton Festival, Elton Concourse acara di Jepang dan internasional adalah jam 3 kalau menggunakan MDR volume idealnya 3, jam 3 aja. Tapi kalau rekam audio, berapapun jamnya tidak akan ngaruh. Jadi mau masuk volume -nya kecil, misalkan kita nggak mau tetap ganggu tetangga atau colok earphone aja, matikan speakernya, nggak akan ngaruh. Dia akan gampang sekali menyesuaikan sama apa yang kita sudah siapkan. Dan biasanya tendensi yang direkam dihasilkan cukup besar ya. Jadi saat kita colok ke komputer, nggak perlu di mastering lagi kalau kita tahu biasa file recording tuh hasilnya kecil suaranya ini nggak usah di mastering lagi langsung besar otomatis suaranya jadi volume ideal saat rekam menggunakan audio bebas tidak ada batasan tapi kalau kita colok ke uh, komputer audio interface sound card gitu biasanya kalau saya itu jam 11. nggak mencapai jam 12. karena suaranya udah cukup kenceng sama kalau misalkan yang main biasanya biasanya yang main anak kecil itu touchnya lebih lembut jadi kita perlu gedein sedikit suara tapi kalau yang mainnya biasa suka keras-keras apa mainnya udah full power kurangi sedikit aja volumenya tapi kalau bisa di check dulu jadi sebelum sebelum rekam fixnya kita coba-coba dulu pastikan file suaranya tidak pecah dan lain-lain okay. mungkin <tuh> Kenan mau mainin satu lagu iya yeah, uh, setelah ini, habis sekianan main, janjian ada pertanyaan kali. <silence> 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 ada sih satu nih, apa mau main dulu? Kalau satu lagi kali ya. Ganti ya. register pakai kaki kanan kan geser ke kanan. Misalnya register satu, hmm. geser kanan, sekali langsung ganti dua. Nah kalau dari dua kembali ke satu, caranya gimana? Dua kembali ke satu. Uh, jadi saat kita tekan foot switch, lalu kita pilih di layar ini yang right, itu untuk tendang ke kanan. di situ ada empat pilihan mode. Uh, ya kan, okay. ada shift, ada jam, dan ada user. tadi udah dijelasin namanya user ya. Flight, ya. udah. ya. Yeah. jadi ini kita akan menggunakan fitur user. user ini kita bisa atur sesuai apa yang kita mau. jadi bebas sekali. misalkan ini kan contohnya regi 1, kita set pencet satu terus set, lalu pencet dua set, lalu mau kembali ke satu. Kita tekan satunya dulu set, dan ini bisa dilaksanakan di ELB. Jadi super gampang sekali. Nah, andai kata kita mau, eh, andai kata kita mau, misalkan loncat ke 12, kita pilih aja 12 set, 13 set. Oke, okay, jadi setelah itu kita position dia kembali ke paling depan. Kita tendang pertama ke angka satu. Di sini kelihatan ya lampunya nyala nih di sini. D-nya saya matikan. Tekan ke kanan. Kedua pindah dia. Kembali ke satu tendang lagi. Kembali lagi kan ke sini. Perhatikan di sini ya. Tekan tendang lagi. Nah dia pindah ke sini jauh sendiri. Lalu pindah ke sini lagi. Nah loh. Bisa, karena menggunakan fitur user. Jadi, kalau udah pakai user, kita bisa atur sendiri. Loncatnya mau kemana, loncatnya mau kemana. Jadi, sesuai kebutuhan dan gampang. Oke, okay. sambil mungkin, kalau ada pertanyaan terakhir kali ya, "Kanan boleh mainkan satu lagu?" Oke, okay, uh, saya akan mainin sepotong lagu. <laughs> Intinya, oh, ini adalah... Uh, menggunakan fungsi elektron secara otomatis, jadi saya udah bikin ritam, udah ngatur registrasi, udah save, udah bikin koinnya juga. Uh, jadi, bisa seperti apa ya? Intinya, seperti main lagu buku sih. Uh, jadi, semua udah tinggal main gitu, gampang gitu. Jadi, kayak kalau kita nyetir, kan biasa kan kita kalau nyetir pesawat ya, tinggal pencet autopilot kan, nggak biasa nyetir pesawat ya, saya juga apaan sih <tapi, tapi intinya gitu, jadi seperti autopilot kita tinggal perform, tapi kembali lagi yang nyala otomatis itu cuma pindah-pindah registrasi dan suara uh, dan rhythm mainnya tetap harus manual ya apalagi kalau lomba, kalau ketahuan otomatis suaranya misalkan kita pencet itu langsung diskualifikasi oke okay. uh, ini contoh, saya sudah ngatur pencet sequence dan tinggal main ya Okay. Uh, sepotong lagu. mau lagunya itu ada di buku JSC JSC 8 atau 10 ya? 10, 10 JSC 10 Junior Electron Code 10 judulnya Exotic to Joy aslinya Ode 2 j tapi dikasih gaya intern apa Indonesia jadi Exotic to Joy oke, okay, sepertinya itu saja dari saya dan mewakili Klet juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini dapat menjadi dan selamat berkarya buat teman-teman semua. Jadi untuk Natal bisa bikin virtual concert dengan kualitas audio yang top. Ya, sekali lagi selamat siang semuanya. Terima kasih. Clip. Hello, thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih ya. Semoga uh, ini sesi pada hari ini membantu teman-teman sekalian untuk memberikan pelayanan terbaik ya dengan musik yang terbaik tentunya dengan elektron yang elektron. sekali lagi terima kasih jangan lupa nanti kita akan memberikan survei teman-teman tolong bantu ya door surveinya <laughs> <laughs> doorpraise-nya belum nanti Yesus. tolong uh, kami minta komen teman-teman dan juga uh, apa yang boleh disampaikan terakhir kali lagi, oh ya uh, jangan pernah putus asa untuk explore suaranya ya jadi harus rajin-rajin cari suara yang paling cocok menurut kalian tadi baru sekilas infonya aja. Betul betul. Kenan ada tambahan? Itu aja. Selamat berkarya. Selamat berkarya ya. Silakan dikulik. Semangat selamat berkarya dan tetap selalu semangat berkarya. Sekali lagi terima kasih. Saya Victoria, Clyde, Kenan undur diri. Semoga, bye bye. Happy Christmas udah. Jadi stop ya belum sama perjalanan Natalnya lupa masih on oh, masih on